Penjelasan arti posisi tidur kucing. Hewan berbulu yang lucu ini memang menjadi makhluk soliter. Tetapi ketika mereka berada dalam suasana hati yang baik, kucing benar-benar dapat menjadi bola bulu menggemaskan yang dapat menghibur kita dengan tingkah konyolnya. Para pecinta kucing pasti tahu bahwa kucing memiliki pesona yang manis dan juga sering menunjukkan perilaku yang membingungkan. Namun menarik karena tingkah lucunya merupakan ungkapan kasih sayang mereka. Namun, masih banyak yang kita tidak ketahui tentang kucing peliharaan. Nyatanya, bahasa tubuh atau perilaku mereka bisa mengungkapkan banyak hal tentang perasaan mereka. Berikut beberapa posisi tidur kucing yang bisa mengungkapkan suasana perasaan mereka. 1. Posisi melengkung. Posisi tidur seperti ini mungkin terlihat sangat aman dan nyaman. Namun, sebenarnya kucing merasakan bahaya dan berusaha melindungi bagian tubuhnya yang rentan. Kucing ini tampak menyembunyikan perutnya dan menyapu ekornya ke sekeliling tubuhnya. Posisi tubuh ini juga memungkinkan kucing menjaga suhu tubuhnya lebih baik. Jadi, ini adalah pilihan yang baik saat cuaca dingin. 2. Posisi meringkuk. Jika kucingmu dalam posisi meringkuk, berarti dia cukup senang dengan lingkungannya dan menikmatinya semaksimal mungkin. Dengan meringkuk menunjukkan bahwa kucing tersebut merasa senang dan sangat bahagia. Posisi ini juga membantu menghemat energi yang harus dikeluarkan tubuh kucing untuk pemanasan atau pendinginan. 3. Posisi perut naik. Daerah perut adalah salah satu bagian tubuh yang paling rentan dan terlindungi dari kucing manapun. Jadi, jika kucingmu tidur di sofa dengan perut di atas dan kaki mereka menyebar ke arah yang berbeda, itu berarti bahwa kamu akhirnya mendapatkan kepercayaan mereka. Posisi tidur ini adalah yang paling umum di antara kucing dalam ruangan, karena kucing yang nongkrong di luar jarang memiliki perasaan kepercayaan yang kuat pada lingkungannya. 4. Tidur dengan mata setengah tertutup. Kucing ingin siap bereaksi secara instan terhadap apapun yang terjadi di sekitar mereka, sehingga mereka harus melawan keinginan untuk tertidur dan menemukan posisi paling nyaman untuk bersantai. Tapi tetap waspada. Jika kucing tidur dengan satu mata terbuka ketika yang lain benar-benar tertutup, itu artinya satu bagian dari otaknya sedang tidur sementara yang lain terjaga. 5. Posisi tidur miring. Ini adalah salah satu posisi paling nyaman yang biasa dilakukan kucing. Terasa aman dan damai, jadi tidak perlu melindungi organ vitalnya. Kucing itu kemungkinan akan tertidur lelap dan tidak memiliki kekhawatiran dalam pikirannya. Kucing yang tidur dalam posisi ini biasanya memiliki hubungan emosional yang kuat dengan pemiliknya dan tidak takut untuk menunjukkan kepercayaan mereka. 6. Posisi menyembunyikan wajah. Terkadang kucing tidak suka diganggu dan posisi ini adalah pertanda jelas bahwa kamu sebaiknya tidak menyentuh mereka. Jika hewan peliharaanmu mencoba menutupi kepalanya dengan pakaian atau benda lain dan terlihat sangat kesal ketika kamu menyentuhnya, berarti kucingmu mungkin menginginkan kedamaian dan ketenangan. Nah, itulah 6 arti posisi tidur kucing. Semoga bisa menambah wawasan Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.